Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar program kebutuhan khusus, yaitu program pengembangan diri. Hari ini kita akan praktekkan makan makanan berbuah. Apa saja sih contoh makan makanan berbuah? Ini merupakan contoh makanan berkuah. Ada soto ayam, lontong sayur, bakso, sayur sop, sayur bayam, sayur asem, dan lain-lain. Lalu, apa kalian tahu peralatan apa yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan makan makanan berkuah? Ya, jadi sebelum kita mempraktekkan makan makanan berkuah, kita harus terlebih dahulu tahu peralatan apa yang akan kita gunakan. Berikut merupakan contoh peralatan yang akan kita gunakan dalam mempraktekkan makan makanan berkuah. Ada mangkok, piring yang agak cekung, sendok sayur, sendok makan, dan garpu. Sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tangan kita bersih. Baik, sebelum makan kita cuci tangan supaya apa? Baik, sekarang kita akan mempraktikkan makan makanan berkuah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan makan sayur sop. Ini sayur sopnya ya. Ini sudah ibu siapkan di wadah 4 sayur seperti ini. Kemudian ini sendok sayurnya untuk mengambil sayur. Makan yang kita akan menggunakan mangkok. Sendok dan garpu. Ingat ya, sendok ada di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Baik anak-anak, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu dan jaga semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan terlebih dahulu ya sayur ke dalam mangkok. Gunakan sendok sayur untuk mengambil sayurnya, kemudian taruh mangkok.
sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Oke, kita mulai makan ya. Kita menggunakan sendok untuk menggendong sayur. Kemudian garpu ini untuk merapikan bagian sisi samping sendok supaya tidak terbakar. Untuk makan makanan kedua ini, kita lakukan dari sisi samping sendok. Lakukan sampai habis ya. Setelah selesai makan, kita letakkan sendok dan garpu seperti ini. Nah, tidak lupa setelah selesai makan, kita harus baca doa kembali. Kita baca doa sesudah makan. Terus makanlah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian tempatnya atau mangkoknya yang sudah kotor ini pakai cucian ya. Jangan lupa, kita harus membersihkan alat-alat yang telah kita pakai kembali bersih seperti semula. Yuk, mari kita cuci mangkok.